Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryaman Romadhoni. Di sini saya akan menggambar menggunakan Autocad, kemudian membuat ke Mastercam untuk moldnya atas dan bawah. Dan ini adalah gambar 2D-nya yang akan saya gambar ke 3D. Menggunakan AutoCAD 2015. Dimensinya 37 dan 38. Repeat rectangle. Ini dimensinya, panjangnya 62, tingginya sama 38. Dan extrude. Setinggi 26. Extrude lagi yang ini. Tingginya 43. Lalu ini yang sebelas, ini 13. Untuk bagian bawah sininya 13. Thank you.
Pesannya ini 20. Ini juga jauh tekan ini. Garis 13 ini setengah 2 dan disini 13 setengah.
Oke, seperti ini. Kemudian sini 24. Terima kasih.
1 ini. Kemudian untuk memasukkan X5 nya maka harus menggunakan tipe 2010, saya simpan menggunakan tipe AutoCAD 2010. Semoga Mastercam nya open file, saya buka file nya dan saya akan memindahkan titik nolnya ke tengah lingkaran sini. Nah, tangannya ada di nol. Kita akan buat cetakannya. Saya gunakan di titik -85 dan 30. Dan untuk panjangnya itu 120 dan 60 mm.
itu. Kemudian remove, boleh remove yang ini dan ini, enter. Oke, enter ini apa sih? Akan membuat sini untuk diameternya aja. Lalu expand mirror. Enter. Nah, menggunakan y axis. Nah. Atau di extend total. Oke. Selanjutnya untuk simulasi pemesinannya saya atur bonding box panjang 120 dan lebar 60. Kemudian untuk
serialnya. Stainless steel juga terus PHN nya untuk mesin pertama yang kedalamannya hampir yang ketebalannya sama flat end gitu 3 mili nah untuk ini ya cepatannya saya 20 step saya kasih 2,5 mungkin kalian lihat
Sempat deh. Oke. Kemudian untuk bagian dua ini ya, oke. Okay. Ini kemudian yang terakhir drillnya. Kita pelajaran 15, saya kasih 20. Kulitnya saya aktifin semuanya. Berikutnya
gadgetnya saya munculkan. Kemudian langkah selanjutnya untuk mall yang sebelah atas. Saya putar biar mudah pengerjaannya. Rotate 180 derajat. Move. Untuk ini hapus. Lalu garis move origin kotakan lagi dengan titik yang sama agar ukuran antara mall atas dan bawah juga sama ya. Minus 85 dan 30 untuk panjangnya sudah sama 120 dan 60. Untuk tingginya kemudian remove boolean. Kemudian sama membuat lubang dulu taruh sini sejauh 15 sini. Thank you.
Bluetooth kan. Thank you.
Masih ada sisanya. Thank you.
sisaannya ini menggunakan tool satu aja. Kemudian drill drillnya menggunakan drill 5. Selanjutnya untuk kemudian saya akan membuat lubang penginjeksian material saat akan dimold. Meter lima saja, enggak di setengah ya. Lalu drill
disambungkan dengan mal atasnya atau mal bawahnya, dan ini untuk utang menginjeksian material. Untuk gambar dari ini ya. Oke. Kemudian saya buat decode-nya. Kita atur dulu untuk materialnya tadi sama kan steel 300 BAN. Ya, ke kodenya. Dan terima kasih tutorial dari saya. Banyak kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.